No, siapa yang dari Perindo? Saudara-saudaraku, karyawan TKPM maupun tim lain yang hadir pada siang hari ini, saya sampaikan dulu kapasitas saya ngomong supaya tidak nanti salah tanggap ya. Saya Pak Clifford, saya kira semua sudah tahu latar mana. Saya sendiri selaku tokoh adat dari kampung Gwerpe, yang mana secara suku Paramata mengakui bahwa tempat di mana kita duduk, pelabuhan ini milik hak wilayah marga atau klaim Dandan Mana. Benar, Pak? Tentang itu, selama ini saya punya hubungan yang baik dengan keluarga, berkomunikasi dengan BSOP, bukan baru, sudah tahun-tahun sebelum dari beberapa kepala BSOP yang telah berganti, juga dengan Perindo, dan juga semua elemen yang melakukan aktivitas di atas pelabuhan ini. Saya sering hadir untuk memberikan komunikasi yang baik sebagai putra daerah, sebagai amanat dari Undang-Undang Otonomi Khusus yang diberikan kepada Koran Asli Papua, dan selalu kami berdiskusi baik terhadap BSOP juga terhadap Perindo yang mempunyai otoritas melakukan aktivitas di atas pelabuhan laut kabupaten atau kota Papua ini yang terjadi dalam organisasi TKPM. Juga ada masukan informasi tentang yang terjadi di beberapa grup MKL. Mohon maaf, saya juga mantan dari DPR, tahu persis, dan ini selalu kami diskusi. Kalau kita bicara secara nasional atau secara kebutuhan Kabupaten Papua, orang-orang di pelabuhan ini punya arti yang sangat luar biasa untuk kepentingan ekonomi di Kabupaten Papua. Saya tidak diskusi ke sana, nanti di lain waktu. Karena kalau di sini atur salah, harga naik turun salah, ekonomi di Papua itu jadi naik turun seperti gunung-gunung. Ini juga menjadi catatan dan sering kita diskusi karena teman-teman di DPR dan juga punya otoritas untuk melakukan ini. Baik, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, setelah mendengar informasi ini, saya memang sudah dihubungi beberapa hari yang lalu, Pak Musa, menganalisa bahwa ada masalah di TKPM. Dan informasinya seperti begitu. Sampai tadi malam, kurang lebih dari jam 6 sampai jam 12, saya dihubungi. Tapi saya hubungi balik, tidak terkonek. Saya tidak tahu, cuma sampai pagi baru disampaikan bahwa nanti ada aksi di pelabuhan. Dan tadi tempatnya kelihatan harusnya sampai ada kapal masuk. Untuk kerana mungkin hari ini tidak ada kapal, jadi mungkin aktivitas lokal saja ya. Baik. Ini bukan atas nama pemerintah daerah, tapi untuk kita bersama di atas otoritas pelabuhan ini. Sebagai kepentingan wilayah di sini, saya juga mohon kepada Resopen sebagai pembina dan Perindo sebagai penanggung jawab ya, juga kepada pengurus TKPM yang nanti pada tahun ini akan ada rapat umum organisasi, dan juga sekalian membicarakan tentang kurang lebih 40 orang ya. 43 nanti yang akan pensiun. Mudah-mudahan dengan aksi ini menjadi catatan, menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan ini juga masukan kepada kita yang mengurus, baik KSOP, baik Perindo, maupun TKPM.
contoh kasus-kasus kecil seperti begini sesungguhnya bukan dari karyawan, bukan dari anak negeri terhadap saudara-saudara yang dari kami pada pastor atau buton maupun saudara-saudara yang lain. Tapi kalau dari karena kita pengurus ini dan mengelola organisasi ini secara baik, secara adil, bijaksana, maka kritikan-kritikan itu akan muncul. Jadi ini dan mengimbau kesadaran yang baik kepada pengurus maupun yang mempunyai otoritas di atas pelabuhan ini. Ini negara demokrasi. Fak-fak ini kita kenal dengan satu tumpu tiga batu. Satu saudara, satu hati. Artinya secara umum, kalau saudara yang makan Manggala, kita juga makan Manggala. Manggala itu bikin lembar, atau orang itu juga makan lembar. Makan Cindoli. Saya kira di karyawan tidak ada masalah. Maka kembali ke pengurus untuk bisa mengatur ini seadil-adilnya. Saran saya boleh dihitung, tadi Pak Ustaz sampaikan sesuai nama Tuhan ya, supaya semua rata. Saya tidak sampaikan kasus, saya tahu kasusnya banyak. Saya tahu kasus, tapi saya tidak mau sampaikan di sini. Saya kira semua menyerti ya. Saya kira semua menyerti. Ini cerita lama. Hingga lama-lama kalau jadi nana bisa, itu nanti nana. Iya dong. Nah, jadi ini mohon kesadaran semua dari pengurus juga kepada saudara-saudaraku, baik yang dari aksi maupun saudara-saudara di seberang, Serbia, maupun di Palapala, maupun yang luar perlu dipeli. Ini yang mayoritas. Saya tidak tahu ada yang tinggal di kota, ada sebagian dari luar negeri. Supaya harus berpikir yang baik. Serahkanlah kepentingan kalian kepada pengurus. Saya kira ada standarisasi. Baik, kita bisa selesaikan siang ini. Ya, baik. Waktu ini saya serahkan ke Bapak Musa sebagai koordinator PKB. Alias ini. Thank you.
Serius. Serius. Usia 35 tahun. Karyawan TKB. Tiba-tiba kalian pingsan terjadi masalah. Ini kan contoh yang tadi disampaikan. MKL yang bukan TKB maupun yang ada dalam MKL sendiri. Juga yang pensiun. Sesuai kesepakatan kami tadi di dalam beberapa poin yang disampaikan oleh suara besar dari kami DKBM, jadi sudah disepakati bersama. Oleh karena itu mari kita saksikan bersama untuk melakukan ini. Terima kasih. Sehari di sini saya akan membackup semua hasil maupun keputusan bersama dan diambil oleh KSOP, penyidik maupun jadi menanggung standar kita serahkan ke pengurus. Paham kan? Jangan bikin aturan sendiri-sendiri. Ada standarnya, nanti kita serahkan kepada pengurus, kita bayar. Baik ya. Ini karena saya tahu mayoritas saudara-saudara di Papua ini. Baik, kita dengar bahagian. Saya ram yang mayoritas. Saya tidak tahu pada orang Batak naik kerja di tingkat yang khusus TKD yang dengan saya. Untuk itu saya mau pengertian yang baik. Sudah kamu tiga orang. Sudah stay kamu tiga orang. Kau ambil baju, kau gambar sendiri lah. Masuk ambil yang lain baju baru. Untuk apa sah? Perwakilan adat dari para saudara-saudara kita Mbak Mata atau saudara-saudara kita melakukan aksi telah diundang hadir bersama saudara-saudara kita yang mempunyai otoritas di pelabuhan. Permasalahan menyangkut kemalangan ini sudah dikelirkan, sudah bicara yang baik sebagai anak fak-fak, anak-anak yang baik antara secara resmi. Baik, silakan. Dibuka secara resmi. Bapak paling bagus. Bapak berapa tahun jadi ketua nana? Ya, kita dibuka. Kita bicara buka bicara.